Lepas dipanggil Jawi, Ira Kazar didakwa akan ditahan. Pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan atau Jawi baru-baru ini dilaporkan telah memanggil Ira Kazar untuk membantu siasatan kas yang difailkan Putri Sarah Liana. Ogos lalu, Putri Sarah memfailkan saman di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur dan dua aduan di pejabat agama terhadap wanita itu yang didakwa mengganggu rumah tangganya bersama Samsul Yusof. Dalam perkembangan terbaru, sumber harian Metro melaporkan anak kepada pelakon veteran Kazar Saisi itu akan ditahan Jawi. Tindakan itu dibuat selepas Ira dipanggil bagi membantu siasatan. Difahamkan wanita berusia 27 tahun ini disiasat berdasarkan Seksyen 38 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 berkaitan menghasut suami atau isteri supaya bercerai atau mengabaikan kewajiban. Perbuatan mana-mana orang menghasut, memaksa atau membujuk mana-mana orang lelaki atau orang perempuan supaya bercerai atau mengabaikan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai suami atau istri adalah satu kesalahan. Bagaimanapun, Harian Metro gagal mendapatkan kenyataan susulan dari pihak Jawi berhubung kes ini. Tuduhan kacau perkawinan Putri Sarah dan Samsul Yusof, Ira Kazar akan ditahan. Baru-baru ini, anak kepada pelakon veteran Kazar Saisi iaitu Ira Kazar telah dipanggil oleh pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan bagi membantu siasatan berhubung tindakan saman yang difailkan oleh Putri Sarah Liana atas dakwaan mengganggu rumah tangga aktris itu. Metik laporan harian Metro, Ira Kazar dilaporkan akan ditahan oleh pihak Jawi dan disiasat berdasarkan Seksyen 38 Akta Kesalahan Jenayah Syariah 1997 berkaitan menghasut suami atau isteri supaya bercerai atau mengabaikan kewajiban. Ia membabitkan mana-mana orang yang menghasut, memaksa atau membujuk mana-mana orang lelaki atau orang perempuan supaya bercerai atau mengabaikan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai suami atau isteri dikira sebagai melakukan satu kesalahan. Justru itu, sekiranya sabit kesalahan, Ira Kazar boleh didenda tak melebihi 5,000 RM atau penjara selama tempoh tak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Terdahulu, Ira Kazar dipanggil bagi membantu siasatan berhubung tindakan saman yang telah difailkan Putri Sarah di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur pada 24 Jun lalu dan dua aduan di pejabat agama. Walau bagaimanapun, tujuan saman ini dibuat adalah untuk menuntut keadilan dan memperjuangkan haknya sebagai wanita dan isteri yang teraniaya. Terdahulu, Putri Sarah mendedahkan kepada umum bahwa rumah tangganya bersama pengarah terkenal Samsul Yusof telah diganggu oleh orang ketiga selepas 4 tahun menahan derita. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ini.